The best. The best. Hello guys, kembali bersama gue di channel Uwil Nimekun. Hari ini gue bakal merasakan anime lagi yang menjadi anime favorit gue yang bakal gue rasakan di musim spring 2020 adalah Spy X Family ya. Jadi gue bisa bilang di episode 1 belum sangat luar biasa, benar-benar perfect banget. Gue ngasih nilai anime ini 100 karena itu benar-benar ringan dan berkelas menurut gue. Dan ya, kita akan lihat next mission karena Mas Senja ini atau si Lloyd punya misi untuk bertemu dengan someone atau musuh lah ibaratnya, yang dimana musuh ini harus apa namanya atau biasa ditemui ketika di sekolah gitu. Nah makanya akhirnya si Mas Senja ini punya target satu minggu ini untuk ya menciptakan keluarga lah. Nah salah satunya akhirnya bisa mengadopsi Anya gitu kan. Memang lebih logik daripada dia harus cari istri dulu dan baru melahirkan, itu terlalu 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 ribet lah ibaratnya. Makanya dia ngambil simpelnya aja gitu. Dan ya sekarang misi kedua, gua rasa ini sudah waktunya Mama Hyor, gua bilang Mama Hyor untuk tampil karena dia akan menjadi pendamping Lloyd, gua rasa sih dari TV-nya udah kelihatan. Dan ya udah tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 2. Oke, tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 2 Spy X Family. Let's go. Oh, opening. Let's go opening. Ya, yeah, opening. Ini fun fact ya, yang nyanyi Hige and Dissim gitu. Hige and Dissim. Yang juga menyanyikan lagu Tokyo Revenger. Makanya gue pengen tahu gitu. Minimal mereka biasanya ref-nya bagus nih. Makanya gue suka dengan Crybaby karena ref-nya itu. Kelihatannya kelihatannya wholesome-wholesome gitu ya openingnya. Dan colorful banget. Oh iya, bener kan? Cie. Bener-bener apa reuni Oregi rubat ini. Dan di situ ada Juju gitu di tengah. Anjay, Wit Studio X Clover bagus. Let's go. Upset. Ya. Yeah. The best, the best, the best. Good opening. Oh. Frankie? Frankie kan? Frankie kan? Iya, yeah, Frankie kan? Nah, iyalah, Mak. Nggak mau, Anya nggak mau, yang iya. Dan nggak nyangka men, rapatnya itu ya, rapatnya tuh harus rapat, sorry, wawancaranya itu harus dengan kedua orang tua gitu. Iya bener-bener ya, hitung-hitung perkenalan anak kan. Cari istri deh, mencari seorang istri, let's go. Oke, okay. Kota Berlin. Men, yang nonton 29.000 men, this is awesome banget. Kalian luar biasa lah. Tapi sayangnya sih, Miss cuma ngasih jatah 3 jam. Ya you know lah, Clover Rock. Mana mau ngasih cuma-cuma ke YouTube kan. Ada Yor? Aduh cantik banget sih Yor. Cantik banget Yor. Astaga. Dan gue langsung inget Miyuki. Gue inget si Raisi. Dulu gue inget. Aduh. Gue inget Yukinon. Aduh sumpah. Bener. Bener. Bener cantik banget men.
Oh, sa seumuran dong. Oh. Ayo, Budi. Oke. Si maling di kantor, wow. Wow, bagus bang, wow. Ya, namanya berair ya. OTW. Okay. Ya. Yeah. Oke. Okay. Sumpah. Bohong, uso-uso. Uso ini. Iya, makanya lu bohong, Yor. Oh, telepon lagi. Cepet amat. Ke kamar. Oke. Oh iya. Oke. Oke. Ya. Let's go. Oke. Okay. Galak, galak. Ini mulai galak nih. Ya, julep. Ya, kursi ya. Ya. Darah pasti ya, yang di iya. Waduh, lebih sebat sih lu, sumpah. Memang ya ternyata Yor ini seorang pembunuh bayaran ya. Gila berantakan banget ya. Ya, Om Kribo. Oke. Okay.
Aku. Ah, nonton dia. Iya. Iya, benar-benar. Lu pikir lucu banget sih. Lu jual. Oke. Ya. Yeah, pandangan pertama. Iya. Yeah. Bercerai. Oh. Janda dong dia. Oh, tahu dia. Iya, tahu dia. Wah, langsung labrak. Langsung dilabrak. Langsung dilabrak, men. Langsung kita. Iya. Oh, dibaca pikir namanya. Iya, korosi A. Ini. Ya. Bingung. Angga kode lu. Ya, ide. Oh, ya. Ya, yes. Jadi awalnya berpura-pura dulu tadi. Yes. Apakah emang terus berpura-pura? I don't know. Gue nggak tahu. Karena gue nggak baca manganya, men. Gue langsung terima. Barter? Tapi tentang ini, tentang. Oh iya. Oke. Berarti iya. Oke. Oh. This is Edgy Man Yukinon. This back. Wakata, wakata.
Sandi if. Apa maksudnya? Oke. Oh, ada gajah, ya, ada janjian. Iya. Iya, Bun. Iya. Apakah bakal keburu kah? Anjay. Best friend emang Franklin nih. Aduh, ditinggal dong. Oke. Okay. Banyak banget. Gua mengharapkan Yor bakal join sih. Bener doanya Jor, doanya Jor bener dong, kecelakaan bener kecelakaan. Oh tidak, nggak gitu Jor. Aduh, oh tidak, di PHP yang malu itu. Mulutnya tuh, mulutnya tuh, astaga. Sedih sih, sedih sih, ya sih, bener sih, sedih sih, aduh, aduh, iya bener-bener, gue pik, iya, karena umur juga kan, karena umur juga kan, iya. Lu nggak bisa nggak diem, bisa nggak diem ya, iya bisa nggak diem, berdarah nih. Ini karena didoain sama Yor, kecelakaan benar-benar kecelakaan deh. Oh, langsung langsung.
langsung pada kaget. Oh. Oh. Oh, mau dilempar. Ah, klasik banget sih. Anjay. Ya. Kalem, kalem. Nggak tahu kalau dia pembunuh bayaran loh. Oh, ini mau main-main. Gak bodo amat, bodo amat. Ya, positif aja, men. Bener. Tanda mungkin ya bener yes bener oh. ya ya udah tinggalin pergi pergi Gue masih oh sekalian ya oh, udah habis juga sih udah kredit soalnya itu ya kocak banget sih. Ih, percaya ya gue. Iya lah. Kaget gue. Ya, polos banget. Serap ibu. Tapi nggak tapi dia tapi best tag team ya oke okay. Oke. Aduh. Tapi apa ya? Yes. 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 Ya, benar. Ya. Siapa lagi kan? Siapa lagi? Siapa lagi? Iyalah, sekarang lah. Oh, cincinnya hilang. Oke. Cincinnya hilang.
Ini pergerak. Kevin Granat. The best. The best. The best. The best. The best. The best, 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 pokoknya best couple udah fix mereka lah. Iya, mereka udah fix. Jadi gue nggak nyangka sih ternyata cincinnya hilang tapi diganti sama pin granat gitu. Sumpah itu nggak kebayang. Maksudnya gue nggak kebayang sih apa yang dilakukan oleh si siapa namanya, si Lloyd ini gitu kan. Tapi ya ini menurut gue salah satu saja yang luar biasa lagi. Another best episode, mungkin lebih baik dari episode 1 menurut. Mungkin gue bakal ngasih 100 lagi sih untuk episode ini. Gitu. Karena gue paham sih perasaan Yor ini, yang dimana dia ini kan, dia kan sebagai pembunuh bayaran gitu kan. Dia kan sebagai pembunuh bayaran. Dan dia ini memang dilakukan untuk menghidupi keluarganya ibaratnya. Tapi kedua orang tuanya udah nggak ada men. Jadi makanya di situ dia punya adik yang memang sekarang akhirnya sukses karena dia juga gitu kan. Nah makanya Yor melakuin itu. Dan ya gue paham banget perasaannya dia juga ketika dia diledek sama temennya. Ya you know lah, umur segitu udah 27 tahun, perempuan lagi, cakep, nggak ada pasangan yang suka sama dia juga kan. Atau ibaratnya dia juga apa ya, butuh pasangan yang serius lah ibaratnya kan, atau butuh cowok yang serius sama dia gitu kan. Nah, makanya disitulah ada Lloyd yang datang aja ya, ada Lloyd yang datang yang tertarik dengan si Yor ini gitu kan. Dan itu sumpah sih itu gue reuni banget sih Hachiman sama siapa namanya, sama Hachiman sama Yukinon part 2. Sumpah sih itu keren 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 banget sih, keren banget sih. Jadi akhirnya Anya punya mama yang namanya Yor, mama Yor itu sih. Jadi dan gue nggak kepikiran tentang bagaimana dia ini, eh tentang dia ini, tentang Lloyd ini menggunakan pin granat untuk menjadikan cincin gitu. Itu sumpah itu brilian banget sih. Itu nggak kepikiran gitu. Maksudnya gue nggak kepikiran gitu loh. Maksudnya bisa-bisanya gitu dia ngelakuin di kondisi yang seperti itu gitu loh. Jadi akhirnya kan secara nggak langsung kan dia kan ngelamar pada saat itu gitu. Jadi makanya gue nggak kepikirannya ternyata dia pakai pin granat untuk ngelakuin hal itu gitu kan, atau hal ngelamar si Yor ini gitu kan. Ya gue bisa bilang best couple, best girl, best best boy juga, best anime, pokoknya semua ada di Space Mall gue bener. Best banget pokoknya. Ya, mungkin itu aja rasa anime gue. Yang pasti jangan lupa subscribe di komentar kira-kira anime spring apa lagi yang kalian terus untuk bahas. Jangan lupa like, suka, kalau nggak suka di stick aja. Jangan lupa nonton notifikasinya agar lu tidak ngelakuin video dari gue. Dan sampai bertemu lagi di rasa anime gue selanjutnya. Dan bye.